Hai semuanya, balik lagi sama aku Kanesha di Victory Story. Nah, aku kali ini udah ada di semifinal dan aku bakal ngobrol-ngobrol sama kontestan yang lolos ke grand final. Kalau kalian nonton semifinal kemarin, pasti kalian tahu siapa yang lolos. Penasaran-penasaran? Langsung aja kita ngobrol, let's go! Sama finalis-finalis yang lolos ke grand final. Ada suaranya. Cewek-cewek semua, girl power ini. Wow. Aku mau nanya, cewek-cewek cantik, yang paling kalian inget komen coach kalian apa nih dari tim Baby? PBSK, papa banget sama kalian. Udah deh lu, saya enak gue nih. Saya suka. Sekarang nih, tim Agnes dulu. Apa tim Agnes? Cucok remeh. Susah ya. Terus dari tim Tulus. Yang penting nyanyinya rasa. Ada rasa dalam dari hati. Sama sih. Luar biasa coach Tulus. Ada rasa? Rasa apa ya? Saya suka. Sama sih. Udah deh lu, saya enak gue nih. Oke. Terus nih, selanjutnya. Di grand final ini saingan yang paling berat menurut kalian masing-masing siapa? Oke, Sharla dulu. Anggis. Kenapa? Soalnya Anggis punya karakter suara yang beda dan enak. Beda dan enak. Oke, Anet siapa nih? Aku Kim sama Kak Anggis karena suara mereka berdua itu berkarakter banget dan so good. So good. Siapa nih Tiara nih? Duh, Kim. Karakternya unik. Kalau Anggis? Semuanya sih, tapi mungkin Kim. Soalnya dia punya karakter juga dan unik gitu. Oke, okay. Kim? 3 ya. Banyak amat. 1,5 deh, 1,5. Kak Anggis sama Kak Vitara. Cause Kak Anggis suaranya powerful, sama ada rasa gitu loh rasa. Terus kalau Kak Vitara itu enak banget, kayak crunchy banget gitu suara. Crunchy, oke, okay, crunchy, sereal. Sereal. Saya suka. Vitara nih kakak crunchy. Sayang yang terberat aku Kim karena dia punya suara yang karakter yang kuat dan powerful. Oke. Satu hal apa yang kalian pengen sampein setelah lolos dari semifinal ke grand final? Terima kasih buat semuanya yang udah dukung Kim. Terima kasih untuk semua yang udah dukung Vitara dan juga coach Papa Baby. Sama sih. Bersyukur banget dan terima kasih untuk semuanya yang sudah doain Anggis dan dukungannya. Terima kasih untuk yang udah dukung Tiara. Dan jangan lupa untuk dukung Tiara lagi di grand final. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung Anet. Dan terima kasih juga sama Coach Agnes yang udah milih aku. Terima kasih untuk yang sudah mendukung Sharla dan juga Coach Agnes. Dan yang terpenting tadi aku sudah bisa telepon sama Marzen. Jadi guys, terakhir nih pesan-pesan apa yang kalian pengen sampaikan buat teman-teman kalian yang gak lolos? Siapa? Baby dulu. Semangat terus, jangan patah semangat, nyanyi terus, jangan berhenti menyanyi. Sama sih. PBSK. Papa Baby bangga sama kalian. Papa Bambi jadi Papa Baby. Halo tim Tulus. Halo. 1, 2, 3. Tetap semangat dan jangan berhenti bermusik. Luar biasa kata-kata coach Tulus banget ya. Betapa beratnya ini buat saya. Saya suka. Sama sih. Permisi tim Agnes. Semangat terus, jangan berhenti bernyanyi. Jangan lupa cucu reme. Susah ya. Tetap cucu reme. Oke, ciwi-ciwi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di grand final. Good luck semuanya. Jangan lupa kita ketemu minggu depan.